Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Anwar di channel Alfaqar Audio. Oke guys, di video ini saya akan berbagi atau sharing cara modifikasi ya port antena pada head unit Mobilio dan Honda Brio dengan cara cepat satu kabel ataupun bahkan pakai yang port standar head unit pada umumnya guys ya. Oke, saksikan terus videonya guys, jangan sampai terlewatkan. Oke guys, ini ceritanya kita lagi shot radio ya, pencarian ya. Di sini si radio ini nggak sama sekali nggak nangkep signal ya. Kita searching auto, di sini nggak ada satu frekuensi radio pun yang kena ya. Oke, si pemilik ini minta diperiksa. Ini kenapa bisa si head unitnya ini nggak nangkep siaran radio sama sekali satupun? Kalau feeling saya, oke ini mungkin si antena belum tercolok ya, belum masuk ke port radionya. Oke, kita langsung saja buka ini ya, frame audionya, frame head unitnya. Oke, ini kebetulan Honda Brio ya, tahun 2016. Biasa kita buka framenya dari sebelah kanan dulu ke kiri. Oke, kita copot soket lampu hazard ya. Oke, agak sedikit kendala ya. Oke, sudah bisa. Kita buka dulu ya head unitnya. Setelah dibuka ternyata si jack antenanya enggak terpasang ya, di sini kosong. Pantasan saja ini gelombang radio enggak ada yang tertangkap ya, karena di sini belum kabelnya enggak ada ya untuk antena radionya. Dan kita cari si antena radionya doang dari head unit atau dari mobil ini ya. Dari cek dan ternyata ini ya, ini port atau jack untuk antena radio berbeda ya dengan standar pada umumnya. Dan ini adalah gambar dari jack ya, yang umumnya ya, pada umum head unit ya. Ini kita lakukan modifikasi ya. Ini si pemiliknya ingin cepat-cepat ya. Saya udah bicara kalau pakai yang port itu standar, mungkin si pemilik ini menginginkan untuk cepat-cepat ya, agar bisa jadi cepatnya. Oke, di sini saya sediakan satu kabel ya untuk dicolok ya ke port dalam head unitnya. Oke, kita kupas dulu kabel. Nah, sudah dikupas. Ini kita tepuk ya untuk masuk di dalamnya. Cukup ini dimasukkan, cukup ditepuk. Ini kalau bisa yang kabelnya agak keras ya ininya, supaya dia pas dicolok juga mudah melengkung ya. Oke, kita colok. Di sini sudah tercolok ya. Ini gambar lebih jelasnya. Kita recheck lagi gambarnya. Oke, kita colok. Di sini jangan sampai menyentuh yang groundingnya ya. Ini hanya bagian ini kabel yang bagian pos ya, kita colok ya. Kita tidak pasang bagian kabel groundingnya, karena di sini grounding sudah dapat dari body head unitnya ya. Walaupun si grounding kabel antena nggak dipasang, ini sudah terpasang ya, karena ini jalurnya sudah ke body ya. Oke, kita gentle pakai tisu biar ini kuat. Oke, ini port bawaan aslinya ya, jack bawaan asli Honda Brio dan Mobilio yang sudah saya potong. Dan ini bentuk persisnya ya, yang ditandain ini kita akan nyambung bagian ini ya. Oke, penyambungan yang di bawaan mobilnya kita sudah potong, hanya disambung bagian posnya. Oke, ini yang biasa, kamu sama yang tadi yang kabel merah ya, yang lari ke head unit. Oke, sambung jenis.
Oke, seperti ini ya penyambungannya ya, caranya ya seperti yang digambar. Dan ini ya kamera tuanya sudah isolasi ya di sini ya. Oke, ini head unitnya ya. Oke, kita pasang ya frame ini ya, head unitnya. Karena ini sudah selesai, kita tinggal lakukan pengetesan ya. Jangan lupa untuk pemasangan ini, pertama-tama kita pasang soket lampu hazardnya ya. Kedua, kita langsung pasang posisi yang pas dan langsung dorong ya, sampai pas pada klipnya ya. Oke, bagi yang belum bergabung, silakan bergabung ya dengan cara like and subscribe, komen ya di bawah ini. Oke, kita langsung ke pengetesan. Oke, kita lakukan pengetesan dengan mode auto search ya, atau pencarian auto, agar si gelombang radio menyimpan setelah sendirinya ya, dan mengurutkan dari frekuensi rendah sampai ke frekuensi tinggi. Oke, di sini radio tergantung dari mesin tuner radionya ya, dan kondisi lokasi sinyal radionya, daerahnya ya. Ini ya untuk bagus tidak bagusnya. Gratis bacin semen.